Alright, ini sudah menyatu dengan wajah ya. Jadi seperti ini, neonnya sudah jadi. Halo semuanya, kembali lagi dengan Rudy di sini. Ya, hari ini saya akan membuat tutorial lagi tentang Spark Art Studio. Di sini saya akan membuat filter Cyber Neon. Ini sebenarnya filter buatan saya sendiri ya. Jadi saya kotak-katik sendiri. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk menantikan video-video kedepannya dari channel ini. Terima kasih semuanya. Oke, pertama-tama kita pergi ke scan. Kita add face tracker. Baru kita add lagi face mask. Sudah face mask, kita pergi ke material. Ke material baru kita ke access, kita ganti rename-nya, ganti ke penghalus wajah. Sesudah ini baru kita pergi ke kanan, kita ganti shader type-nya, ganti ke retouching. Baru skin smoothing-nya kita turunin ke 30%. Sesudah itu baru kita face mask lagi. Add face mask. Baru kita bikin material baru. Kita ganti di sini neon. Terus sih mau kasih nama apa aja. Baru kita ke kanan, shader type-nya kita ganti ke physical base. Nah, sesudah seperti ini, kita besarin dulu ya. Oke, sesudah seperti ini, baru kita pergi ke surface parameter, metallic-nya kita naikin full, baru roughness-nya kita ganti ke 30%. Sesudah seperti ini, baru blend mode-nya di render option ini kita ganti ke add. Sudah ganti ke add, kita pergi ke view. View baru kita cari show atau hide patch editor. Nah, sesudah seperti ini, baru kita klik kanan, kita cari yang namanya loop animation, atau kalian bisa ketik di sini karena saya sudah ada, jadi saya tinggal klik aja. Oke, kita loop animation, baru kita cari yang namanya transition. Nah, baru ini kita copy aja ya. Kita pencet Ctrl C, Ctrl plus C atau Ctrl plus C. Oke, baru kita copy, baru kita paste Ctrl plus V. Udah pada tahu kali ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita pergi ke directional light. Baru kita ke color, kita setelah ya mau ganti warnanya apa aja untuk di wajah ini. Di sini saya akan menggunakan warna ungu. Baru kita intensitasnya kita naikin ke 100 biar lebih jelas lagi warnanya. Baru kita duplikat lagi di resonan light-nya. Nah, di sini kita pakai dua warna. Baru kita ganti ke kuning, setelah sih mau warna apa aja ya. Sesudah ke warna kuning, baru kita ke ini ya, tengah layarnya ini objek. Caranya kita pencet Alt sambil digeser. Baru kita tekan Ctrl untuk menggesernya ke lurus dan di zoom. Di zoomnya pakai kursor mouse ya, yang ada di mouse tuh yang di tengah-tengah. Oke, kita pergi ke directional light yang pertama. Ini kita ambil, tarik yang merah-merah ini tanda panah. Kita pasin ke garis ini. Baru kita yang kedua, kita geser lagi ke garis yang kedua ini. Oke, sesudah seperti ini, baru kita ke directional light yang pertama. Terus kita ke rotation di kanan ini, kita klik yang ini ya. Baru kita lakukan yang sama seperti directional light yang pertama kepada directional light yang kedua. Kita rotation juga. Sesudah seperti ini, progressnya kita naikin, sambungin ke progress juga, ini juga ke progress juga. Lalu ini value-nya ke progress juga, value-nya ke 3D, value-nya ke, baru yang ini juga value-nya ke 3D rotation. Sudah seperti ini, ND ini, yang Y ini kita ganti ke 360. Terus yang bawahnya juga ND ini, yang X-nya kita ganti ke 360, Y-nya juga 360. Oke, di sini sudah berganti ya. Kalian bisa lihat di tengah objek ini, di sini ada yang muter-muter seperti ini. Nah, di sini kita belum kelar karena ini apa masih belum halus nih, masih kelihatan gitu. Caranya untuk menghalus muka, kita pergi ke neon, kita pergi ke tekstur, choose file-nya kita ubah ke, kita cari yang namanya file access. Face access, tekstur, kita ambil yang face mask mask PNG yang warna putih ya. Alright, di sini udah halus banget ya mukanya.
Sebenarnya ini aku udah kelar, cuman saya ingin menambahnya lagi dengan teks. Jadi teksnya juga neon ya. Untuk membuat teksnya kita pergi ke Photoshop. Setelah ke Photoshop, kita bikin folder baru, kita ketik file, kita pencet file, new, weight-nya 1024, height-nya 1024, resolution 72-300. Kita klik OK. Sudah seperti ini. Baru kita tinggal bikin teksnya. Bla bla bla. Jika kalian gak mau ribet, kalian bisa menggunakan face access yang tadi ya. Pakai gambar face access yang tadi. Kalau kalian tidak mau ribet ya. Kita pakai yang face masculine ini. Jadi ini kita hapus aja jika tidak mau ribet. Di sini kita akan membuat teks baru lagi. Subscribe. Kita taruh di tengah-tengah mata ya. Baru kita klik kanan di subscribe ini, di teks, kita ganti ke padding option. Ke padding option kita ganti ke outer glow. Kita tambahin. Oke, di sini saya sudah setting outer glow-nya ya. Di sini saya menggunakan warna ungu dan di tengahnya ini saya menggunakan warna biru terang. Biru muda. Di sini juga ungu. Kenapa saya pakai warna itu? Karena itu melambangkan lampu neon ya. Walaupun warnanya banyak, cuman kebanyakan tuh lampu neon tuh seperti ini warna-warnanya. Oke, kita klik OK saja. Sesudah ini kita pergi ke gradient. Kita cari gradientnya yang warna emas-emas ini. Atau kalian bisa ganti warnanya ke warna putih. Oke, color. Nah, ini warna putih lebih bagus ya. Oke, sudah seperti ini kita lebarin ya tulisan ini karena mepet-mepet gini kurang kelihatan ya cuy. Kita pergi ke kanan nih yang ada huruf A gede, karakter. Baru kita pergi ke ini nih, VA. Kita geser ke kanan. Oke, terlalu lebar. Kita klik 200, maybe. Oke, 220 ini udah cukup ya. Baru kita geser dulu sedikit. Kanan sudah seperti ini, baru kita export, save as, kita ganti ke PNG neon text. Baru kita ke Spark Art Studio. Setelah teksnya jadi, kita pergi ke face mask, kita klik add, baru kita klik plan. Sudah klik plan, kalian bikin material baru. Create new material, ini ganti rename, kita ganti ke text neon. Sepertinya ini ada yang spam ya, ini kita hapus aja. Text neon, choose file, kita cari yang tadi yang sudah kita bikin. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, ini kok kecil banget bang? Gampang, ini bisa diubah ukurannya. Kita pergi ke plan, kita ke scale. Scale ini kita ganti ke 2 dan ini 2. Oke, ini sudah jadi ya kawan-kawan. Mau lebar lagi, kalian bisa ganti ke yang X ini 3. Dan ininya 3 juga Y-nya. Oke, ini lebih jalan ya, lebih kelihatan ya. Oke. Jika kalian ingin menyatukan teks ini dengan wajah, kalian bisa pergi ke teks neon yang tadi. Baru kalian pergi ke render option. Blend mode-nya kita ganti ke add. Alright, ini sudah menyatu dengan wajah ya. Jadi seperti ini, neonnya sudah jadi. Kalau kalian ingin menambahkan filter, kalian bisa menambahkan filter. Jika kalian ingin menambahkan filternya, kalian bisa pergi ke video saya sebelumnya. Dan cara ekspor ke Instagramnya, kalian bisa pergi ke video sebelumnya. Atau kalian klik tanda seru di pojok kanan atas video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam hidup kalian untuk tutorial ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. See you on the next video. Goodbye. Ciao.